Om Swastiastu. Om Awigedam Astu Namo Sadaya. Sahabatku, aku kembali terbangun. Aku ingin berbagi lagi sama kalian semua. Tentang apa? Tentang penyalenarangan. Aku ingin berbagi tentang bagaimana pesta calon arang itu diacarakan. Karena kalau kita melakukan acara penyalenarangan, itulah amat beresiko. Pertama, kita berhadapan dengan niskala alam gaib. Dan yang kedua, kita berhadapan dengan skala. Tentang apa itu? Sebelum kita melakukan acara penyalenarangan, kita didatangi oleh aparat penegak hukum, polisi. Ditanya siapa yang bertanggung jawab tentang acara ini. Tentu ada yang bertanggung jawab. Kita disuruh tanda tangan. Kita bertanggung jawab tentang acara penyalenarangan itu. Aku ingin berbagi dengan kalian tentang diriku sendiri, pengalaman aku. Dulu aku adalah sosok yang biasa melarikan sebuah turga, kalau di Bali bilang rangde, dari aku SMA kelas 1 sampai aku punya anak. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu aku berhenti menarikan beliau, malah aku yang menjadi leader, yang menjadi penjaga, menjaga mereka yang menarikan itu di setiap pementasan. Suatu ketika, di saat aku mementaskan penyelenggaraan, kebetulan pada waktu itu aku berperan sebagai Ki Balian Batur, Rajanya Leak. Kemudian, apa yang terjadi? Di luar dugaan, aku terancam oleh sebilah keris. Lihat apa yang terjadi. Kalian lihat videoku. Thank you.
Yeah.
Sahabat, tadi kalian lihat bagaimana aku dibawa keluar oleh seseorang. Kemudian aku ditusuk dengan sebilah keris. Dalam tubuhku, di perutku itu tidak ada kain, tidak ada pengaman sama sekali. Kosong. Aku ditusuk perutku. Astungkara, Tuhan masih sayang sama aku. Karena aku percaya, beliau selalu melindungi aku di saat aku menjalankan kegelaran penyalunarangan. Aku selalu dilindungi. Sampai sekarang, aku masih sehat. Karena apa? Karena aku merasa aku tidak kebal, aku tidak sakti, aku tidak berlebih. Aku hanya seorang pemangku yang menjaga, yang memohonkan pada yang di atas supaya pementasan itu berjalan baik-baik saja. Aku bersyukur. Aku selamat, sahabatku. Dan pementasan berjalan dengan sangat luar biasa. Itulah namanya penyalunarangan. Di mana kita memainkan sosok Dharma Weji, ilmu hitam, dengan Dharma Sadu, ilmu putih. Kemudian kita mainkan di sana. Nah, kalau seseorang bisa menguasai Dharma Weji dengan Dharma Sadu, hitam dan putih, maka dia akan menjadi sosok yang sangat luar biasa. Dia akan menjadi sosok yang sangat luar biasa. Saktinya luar biasa. Karena dia sudah menguasai ajian Waringin Sungsang. Sahabat, aku sudah berbagi dengan kalian. Aku ingin pamit dulu. Mudah-mudahan sahabatku semua selalu bersamaku, selalu ikut kemana aku pergi, karena aku selalu ingin berbagi tentang pengalaman diri sendiri, berbagi tentang kearifan lokal Bali, budaya Bali, genius Bali. Aku ingin istirahat dulu. Semoga besok aku dapat berbagi lagi. Episode selanjutnya, aku ingin berbagi tentang kera putih di tanah Bali. Di mana itu? Tunggu episode selanjutnya. Aku ingin istirahat. Salam santun, sahabatku. Om Santi, 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 Om.